Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Panglima Jenderal Sudirman, Kota Batu. Sepanjang jalan ini sudah dipenuhi oleh penonton dan juga para peserta Festival Egrang tahun 2022. Festival ini diselenggarakan oleh KKGO atau Kelompok Kerja Guru Olahraga Kota Batu untuk memperingati HUT RI ke-77. Festival ini diikuti oleh 6 gugus SD atau MI se-Kecamatan Batu. Berbagai atraksi mereka lakukan mulai dari drum band, tari-tarian, dan juga egrang. Egrang merupakan salah satu olahraga tradisional yang menggunakan gerak lokomotor dan non-lokomotor. Di awal karnaval, bendera merah putih sepanjang 45 meter dibentangkan. Panjang 45 meter melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Demikian saya Najwa Zaneta melaporkan. Ibnu Hajar Islam SDIT ya, SD Islam Terpadu kalau nggak salah ya. Makanya penarinya lihat ini bagus sekali.